Pawai budaya dan mobil hias tersebut melibatkan unsur pendidikan, yaitu unsur pemerintah dari peserta didik TK, SD, SMP, SMA baik negeri maupun swasta. Adapun jumlah peserta sebanyak TK 25 orang per sekolahnya, SD 50 orang per sekolah, SMP dan SMA 75 orang per sekolah. Sedangkan dari pemerintah dan masyarakat maksimal 150 orang. Acara pawai budaya dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB dan garis start di Jalan Merdeka serta finish di Gedung Gonggong. Sedangkan pawai mobil hias dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB, garis start di Terminal C Garang menuju Jalan di Panjaitan, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Bakar Batu, Jalan Ketapang, Jalan Merdeka, dan finish di Gedung Gonggong. Acara gelar pawai budaya yang digelar Pemko Tanjung Pinang kali ini mendapat respon antusias yang luar biasa dari masyarakat. Mereka berharap acara seperti ini digelar setiap tahunnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.